Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, sosial, bencana, perlindungan perempuan dan anak memberikan apresiasi terhadap kehidupan beragama di Papua. Kehidupan umat beragama yang sangat harmonis di Provinsi Papua menjadi hal yang patut dicontohi oleh daerah lain di Indonesia. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Nur Ahmad, saat melakukan kunjungan kerja di pemerintahan Provinsi Papua. Nur Ahmad menilai eratnya kehidupan beragama di Papua tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Dirinya juga berharap hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan lagi. Bahwa di Papua ini, kehidupan umat beragama sangat harmonis. Oleh karena itu, harmonisasi yang dikembangkan di Papua ini hendaknya terus ditingkatkan dengan meningkatkan anggaran-anggaran keagamaan. Harmonisasi yang diciptakan oleh teman-teman Papua ini berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan adat. Dan oleh karena itu, tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor YIN supaya pendekatan adat ini jangan sampai ditinggalkan. Ditambahkannya yang menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI adalah penerimaan IPDN yang hendaknya memprioritaskan perekrutan putra-putri Papua. Selain itu dari Dinas Sosial juga menyampaikan informasi di mana masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menerima program Keluarga Harapan. Dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meminta kebijakan khusus untuk pengadaan peralatan guna memaksimalkan pertolongan bagi masyarakat di Papua. Freddy Dumbuba, iNews Jayapura memberitakan.